Kita record lah. Mesej-mesej yang kita lontarkan dalam sembang-sembang kita dikutip oleh
mengikuti siapa saja lagi yang pimpinan yang pilih ataupun orang yang rapat dengan pimpinan yang pilih kan. Contoh malam tadi, contohlah malam tadi saya sembang dengan Serau, kita cerita ada seorang pimpinan kita sebut PAS lah senang. Pimpinan PAS tu ketika peralihan Dato' Sri Nizam dijatuhkan masa dia jadi MB tu, pimpinan PAS tu menyorok ke dalam bonet kereta. Ya, dia masuk dia. Dia buat demo untuk bolehnya menghalang Menteri Besar baru lah, masa tu Dr. Zamri lah nak sumpah nak pergi ke istana pergi cantan tu kan. Ada ahli PAS yang berbaring di jalan. Bila pihak kuasa datang nak larangkan, nak tangkap, pimpinan tu sembunyi dalam bonet kereta. Dari dulu? Dari lagi dulu. Jadi dia kata, aku tak pernah dengar macam itu tu. Mula kalau Dr. Zamri je lah, pimpinan yang macam ni yang takut kan, tak boleh jadi pimpinan. Jadi dia faham aku pun kedengar lagi tu. Tapi bila ada ujian sikit, dia macam dia tak ada. Dia tak ada, bila dah semua kena, tengok dia keluar dulu dan benda bonek kereta. Jadi kita pun tak sebut nama lah kan. Tapi itu moral yang besar ialah kalau seorang pimpinan itu dia mesti berani, dia mesti facing the problem ataupun dia mesti selesaikan masalah kan. Lebih-lebih lagi musim pemilihan dan sebagainya kan, kita kena fikir lah nak pilih pimpinan macam mana kan. Macam Pak Kerol, tak tahu lah dia nak menang kan. Tapi kita belum tahu dia berani tak berani. Ya, kan. Yang akan datang tu, tak tahu apa kan. Apa yang sisa dia. Macam pimpinan parti politik kan. Yalah, ada pimpinan yang pernah duduk IC 2 tahun, 3 tahun. Ada macam Dato' Sri Anwar sendiri 20 tahun duduk dalam penjara, sekadar teruji. Ada pimpinan pun kata, berjuang dahsyat, berjuang di selayar lah apa semua. Tapi tak pernah pun. Masa lokal. Dia lagi dulu. Dia lagi dulu. Then ada pimpinan bila cerita orang nak tangkap operasi lalang IC, dia lagi di US pun ada. Lagi pergi laundry pun ada. Jadi itu sepanjang perjuangan politik kita contoh macam-macam. Jadi mesej yang kita nak sampaikan dalam sembang-sembang santai ni, jadi sepanjang pengalaman saya 40 tahun dalam politik ni, bila kita sembang-sembang kadang-kadang kita teringat apa cerita lama. Jadi boleh ni Mungkin dalam hari ni tak pernah tahu pengalaman hari ni contoh dalam PAS. Dia keluar-keluar, dia masuk PAS, PAS dah menang Kelantan, PAS dah menang Kedah, PAS dah menang Perlis, PAS dah pernah Kelantan dah menang tahun 90-an lagi. Jadi dia nampak PAS itu senang saja, dia masuk pun dah kapal merah kan. Dia tak tahu yang beberapa pimpinan yang dulu-dulu yang habis belajar, dia terus kerja dia pejabat PAS dengan tak ada gaji dan semua kan. Ada yang berparang, apa, dibunuh, ada orang pertahankan peluangan tu. Ada yang yalah, masa dulu tahun 80-90-an dulu ini mesti dapat kerja tu dia. Kan? Mesti dapat kerja. Ada yang sanggup. Tapi ada yang sanggup tinggalkan kemewahan tu semua, duduk di pejabat PAS. Satu sen pun tak ada gaji kan? Jadi pengorbanan itu dia. Dan kita kena ingat lah kan. Saya kepada cerita nostalgia tu. Tapi memang sebab rakyat ni tak ada cerita tentang politik semacam-macam. Kita cerita pun pasal rakyat. Tentulah rakyat ini dia ada suatu rakyat senang je. Rakyat makan, kita ni rakyat makan. Apa yang rakyat nak? Itu kebajikan rakyat di bela kan? Jadi rakyat itu apa yang dia nak? Dia nak dia ada kehidupan, barang murah kan? Ada rumah, anak-anak ada pekerjaan, senang pergi masjid, keselamatan, perumahan, itu je yang rakyat mahukan kan. Rakyat tak fikir pasal nak jadi kaya-kaya ke tak. Dia nak fikir pasal makan cukup, anak-anak ada rumah, dia pun ada rumah kan. Jadi itu je. Tidak boleh, tidak sekarang itu akan tidak boleh lagi daripada politik juga. Memang kan? Ya kan? Dan rakyat, ada orang yang menyatakan bahawa dia tak minat politik, dia tak nak ambil tahu pasal politik. Padahal dia tak tahu bahawa kasut sekolah anak dia itu pun ditentukan oleh orang politik. Dr. Mazli ketika
ketika dia jadi menteri pendidikan, dia boleh tukar kasut putih jadi kasut hitam. Maksudnya apa? Maksudnya kuasa politik itu boleh mengubah segalanya. Maksudnya dari segi dekat pintu rumah, bil elektrik, kan? Kita dengar dulu masa tadi dia menjadi menteri tenaga, kan? Dia dah gaji lah bil elektrik nak dinaikkan. Bila tukar kerajaan, benda itu dibekukan. Jadi maksudnya, kalau rakyat kata dia tak ambil tahu pasal politik, kita kira dia sebenarnya itu satu kesilapan. Dan nak tak nak dia kena ambil tahu pasal politik. Walaupun dia nak kata tak nak jaga tu pakai orang, nak ada kepentingan diri semata-mata. Tapi jika dia, kepentingan diri itu juga berkaitan dengan politik di suasana dekat dalam masa itu. Kalau dia tak ambil tahu pasal politik, contoh dia tak nak pergi mundi, dia tak nak pergi mundi, dia tak nak ambil tahu. Sebenarnya dia memberikan ruang dan kuasa kepada orang lain menentukan masa depan dia. Dia tak nak memangkah dan tak nak pilih, dia beri kuasa kepada orang lain untuk pilih siapa jadi wakil rakyat, pilih siapa jadi menteri besar, pilih siapa jadi Perdana Menteri. Jadi dia sebenarnya mungkin pada tinggi ni lah, dia tak nampak lah. Tapi bila yang naik tu, yang tidak mendapati mungkin yang berlaku jenakan-jenakan yang salah, dia marah pula. Sebenarnya benda tu tepat juga pada dia. Ikannya dia yang silap. Ya, sebab dia tidak mengambil tahu. Dia tidak mengambil tahu. Jadi, ramai. Sebenarnya ilmu politik pun memang ada dulu. Walaupun saya belajar teknologi, industri apa semua, tapi saya ada ambil paper sains politik. Saya ada ambil satu paper sains politik. Dia kata, orang yang tak ambil tahu pasal politik pun, dia juga ada nama politik. Kalau saya senang, dia politik tak cerik lah. Dia pun politik tak cerik sebab dia tak ambil tahu pasal masa depan dia apa semua. Itu regulasi politik. Tapi benda tu tak pelik. Ingat dulu kawan-kawan zaman belajar pun, kawan-kawan zaman sekolah pun, dia kita cerita politik ni, dia tahu aku muka kau politik je. Kita ni muka belajar lah apa yang sebagainya. Jadi hari ni dia berapa kuat parti politik. Parti Dia paling waktu kalau orang dulu dia kata kita ni patasuk. Sekarang dia lebih orang apa daripada orang. Dia semangat. Dia semangat sebab dia baru masuk. Kita ni dah lama. Waktu kita dulu dia tanya apa kata politik. Jadi kita keluar dia masuk. Dia tidur pula. Lepas tu dia kata apa? Belum kau yang ajak aku masuk politik. Belum kau yang ajak aku jadi walaupun. Lepas tu kau pula lawan-lawan. So, malam ni pun kita baru nak apa kata apa? Kita pun tak nak ambil topik yang khusus. Kita ada nak bincang buat dulu. Kita nak tengok jadi dia dulu. Selalu kita tahu dia. Jadi memang tim tak cakap kita pun semuanya fresh. Gambar tapi kita ada Aiman, ada Syami. Mereka tak boleh. Biasa saya dah sorang. Mari insyaAllah kita ada tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Jumpa lagi.